tangannya Dek Gila dimasukkan ke dicampel di itu, maka rambutnya akan berdiri. Rambutnya akan berdiri lah ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Yogyakarta. Kita akan masuk ke Taman Pintar ya, untuk mengeksplor apa saja yang ada di dalam Taman Pintar ini bersama anak-anak. Ikuti terus channel ini, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini kita masuk di akuarium Taman Pintar ya. Vale. Masuk gua lah. Iya lah, wangi lah. Spektrum warna. Loh, kan? Enggak pusing, ah. Ada. Ada. Ya.
Kak. Ada Pythagoras, Ibnu Sina, Gregor Mendel, Nikola Tesla, Marie Curie, Tim Berners-Lee, Dr. Joe Hintio, R.M. Sudjatmo, Soekarjo Raka Sukawati, Khairul Anwar, Eni Alisiawati Dewi, dan Baharudin Yusuf Habibie. Tokoh-tokoh terkenal di dunia ya, diabadikan di Monumen Taman Pintar Yogyakarta. Ya, ayo. Ayo, Kak. Namanya, Kak. Ini kita berada di ruangan miniatur BMKG ya. Nah, ini ada simulator gempa bumi. Ayo, saya. Iya, jalan ya. Ayo. Bu. Ayo kan naik deh. Ayo. Wei. Ini merupakan simulasi jika terjadi gempa bumi, rasanya seperti ini ya guncangannya ya. Wah, aman. Sudah cukup ya? Weh! Ayo. Sudah selesai. Ayo. Aku lagi kan ini. Ini tata surya ya, ilmu-ilmu tata surya ada di sini, mulai dari gerhana bulan. Kemudian ada komet dan asteroid, ada nebula, lubang hitam black hole, galaksi Bima Sakti atau Milky Way galaksi, gerhana matahari. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Orang-orang, ayo. Nah ini gue sekarang tengkorak. Ini bayangannya ibu. Ini jadi zona fisika ya. Zona fisika. Ini teori Archimedes. Angkatlah pegangan sampai beban tidak menyentuh air. Amati berat beban yang tertera dalam air ukur berapa beratnya dengan satu air. Iya, kalau kita angkat beratnya sekitar berapa? Per 4 kilo ya. Kalau kita turunkan akan jadi 0. Cermin cembung dan cekung. Ini cembung. Kalau ini cekung. Ini cermin kebalik iki. Kak, coba. Bisa enggak? Kan enggak punya kekuatan enggak? Lepasan enggak? Ini. Kakak Azam punya kekuatan, ayo Kak. Ayo Kak. Sini Kak. Kak halilintar kak halilintar tekan tombol on amati yang terjadi tahan terus tahan terus. Nah, itu sekilas halilintar. Ini zona listrik ya. Sel tenaga surya. Wah ini rambutnya sudah berdiri ini ya. Generator van de Graaf ini ya.
Jika kita menggosokkan sesuatu secara terus-menerus ya, seperti waktu kita kecil, seperti pena kita gosok-gosokkan, biasanya kertas akan terangkat. Nah, ini sama. Ini ada aliran listrik, ada aliran listrik. Tangannya gila dimasukkan, ditempel di itu, maka rambutnya akan berdiri. Rambutnya akan berdiri lah ini ya. Kakak. Lagi gil, sekali lagi. Itu salah satu apa namanya ilmu juga ya. Nah ini. Jajal. Penggeda bayangan kak? Kak? Ada berapa kamu? Ayo hitung. Hitung ada berapa kamu? 4. Ayo ada berapa kamu? 5. Hitung. Oh yang palsu 4. Iya. Nah, itu saudaramu kak itu. Ayo goyang di sini dulu toh, goyang di sini dulu. Ayo goyang dulu. Ini, ayo kita lomba ya, kalau nggak percaya ya. Kamu mana? Kamu ini ya, kamu itu ya. Lomba apa? Tekan. Tornadonya keluar itu loh. Apanya keluar? Tornado. Jangan enggak. Ya itu loh, kelihatan. Kira-kira, biarkan gitu. Sukamambuwono 9. Ini pesan dari Sultan Hamengkubuwono 9. Ya. Tugas saya ke depannya sangat berat karena saya harus bisa menyatukan yang timur dan barat tanpa timur kehilangan kepribadiannya. Kemudian ada Buya Hamka, ini iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.
Ini terigu ya, Sultan Syahrir. Hidup yang tak diperjuangkan tak dapat dimenangkan. Ada Muhammad Hatta, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bisa bebas. Hei, jajal, coba gak terdata sampai harus merangkak di bawah ini. Kan ada sensor itu. Iya, ada sensor. Ayo, lewat. Nah. Ayo. Ah, gak akan detek tau. Ayo, ayo, ayo. Ah, gila. Jalan depan. Virtual reality, sampe naik ning kene merasakan kalau sampe ini di dalam sini. Nah, ini bisa sampe rasakan kita berada di bawah laut ini. Tampak nyata kak ya. Sini kak. Azam. Menara Eiffel kayak Menara Eiffel. Jam. Kita naik lewat jembatan kecil ini, awas. 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 Gardan mobil ini. Zona demokrasi pemilu. Jam? Jam? Keren, ini ada zona keraton. Zona keraton. Sini dulu kak. Ini ada Sultan Sri Hamengkubuwono ke-4. Hamengkubuwono ke-5.
Sultan Hamengkubuwono ke-6. Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kami ulangi. Kepada rombongan dari SMP 2 Subang, imam untuk segera berkumpul di depan informasi di Terima kasih. Mohon perhatian. Kami informasikan kepada Taman Pintar Yogyakarta bahwa area Taman Pintar adalah Kak, zona presiden kak? Kita masuk di zona kepresidenan ya. Ini kita mulai dari ini ada apa kak ini kak? Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini salah satu teksnya ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Ya, ini presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Ini presiden Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama mulai tahun 1945 sampai 1966 ya. Lahir di Blitar tanggal 6 Juni tahun 1901. Putra dari Raden Sukemi Sosrodiarjo. Meninggal atau wafat di Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1970. Ini Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI yang kedua ya. Presiden RI kedua mulai tahun 1966 sampai 1998 ya. 32 tahun berkuasa di Indonesia. Lahir di Yogyakarta tanggal 8 Juni tahun 1921. Putra dari Kertosudiro dan wafat di Jakarta tanggal 27 Januari 2008. Kemudian digantikan sama Insinyur B.J. Habibie. Presiden RI ketiga tahun 1998 sampai 1999. Lahir di Pare-Pare 25 Juni 1936, putra dari Alwi Abdul Jalil Habibie. Kemudian ada Abdurrahman Wahid atau kita lebih familiar menyapanya dengan Gus Dur ya. Presiden RI keempat menjabat tahun 99 sampai 2001, lahir di Jombang tanggal 4 Agustus 1940. Putra dari Wahid Hasyim, wafat di Jakarta tanggal 30 Desember 2009. Kemudian dilanjutkan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima RI ya, mulai tahun 2001 sampai 2004, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, putra dari Presiden RI yang pertama. Kemudian geser lagi ada Insinyur Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden RI yang ke-6. Menjabat tahun 2004 sampai 2014, lahir di Pacitan 9 September
1949, putra dari Raden Sukoco. Nah, ini Presiden RI yang ke-7, Bapak Haji Joko Widodo ya. Presiden RI ke-7 menjabat tahun 2014 sampai sekarang. Lahir di Surakarta 21 Juni 1961, putra dari Noto Miharjo. Nah, ini gitar-gitar dari Pak SBY yang suka menciptakan lagu. Ini karya-karyanya ya, ini bajunya Pak SBY. Ini bajunya Pak Jokowi, kotak-kotak khasnya, dan juga apa namanya ini, berwarna putih. Klik kak, sampean mau presiden siapa? Klik siapa? Pak siapa? Pak Jokowi. Jokowi Dodo berasal dari keluarga sederhana. Bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali dan dia masih kecil. Tapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha. Karir politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2003. Jadi di dalam Museum Taman Pintar ini atau di Taman Pintar ini kita bisa belajar baik itu ilmu pengetahuan umum, pengetahuan sosial, dan juga ilmu-ilmu fisika yang lain ya. Kita juga bisa belajar sejarah. Ini kita masuk di zona tokoh pendidikan ya. Ada Nyai Walida Ahmad Dahlan, ini istrinya Bapak Yahya Haji Ahmad Dahlan ya. Ini Yahya Haji Ahmad Dahlan, Yahya Haji Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Klik pada masing-masing tombol foto di halaman. Ayo kak, kita jalan lagi zona nuklir. Ayo siap, kita masuk ke zona nuklir. Belok kiri. Baju anti radiasi kak. Ini ada zona demokrasi pemilu, ini mirip kalau di Tuban ada lontar tuh ya, rumah pintar pemilu ya. Dari sini kita bisa dapat simulasi saat kita berada di TPS. Azam, ayo.
Ini sekilas terkait kota Yogyakarta, melestarikan tradisi dalam harmoni ya. Zona anti narkoba. Zona anti korupsi. Sahabat KPK ini. Nah, ini kita masuk ke lapisan tanah, lapisan kedap air. Air tanah dalam. Miniatur Borobudur. Wayang golek, wayang khas dari Jawa Tengah. Asam keris ya ini. Kak, ini ada keris luk 3, luk 5, luk 1, luk 9, luk 11, luk 13, keris lajer. Ini wayang kulit. Ini alat-alat gamelan. Thank you.
Ayo, Kak. So, kita akan keluar dari lokasi Taman Pintar. Waktu sudah menunjukkan jam 11 siang ini. Kita sudah satu jam di dalam Taman Pintar ini ya. Hei, Kak. Kak turun. Kita sudah berada di lantai bawah, keluar. Banyak sekali orang jualan. Oke, demikian tadi jalan-jalan kita mengeksplor Taman Pintar di Yogyakarta. Ini cocok sekali untuk anak-anak, untuk edukasi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.